Rahim Mandani bakal calon DPD RI yang ditembak oleh orang tak dikenal, kini kondisinya terus membaik. Meski sudah bisa berkomunikasi, Rahim Mandani tampak masih trauma atas kejadian yang menimpanya. Rahiman bersyukur peristiwa tersebut tak sampai merenggut nyawanya. Rahiman bahkan mengungkap, selama ini ia tak pernah mendapat ancaman dari pihak manapun. Sebelum penembakan terjadi, ia sempat berpapasan dengan dua pelaku, namun tak menaruh kecurigaan. Korban terkejut saat terdengar suara tembakan, lalu melihat darah di tangan kirinya. Alhamdulillah saya tidak, karena apa? Saya mau Jumatan pakai sarung. Sendiri nggak ada pernah curiga. Dan kita wartawan kan nggak ada yang pernah curiga. Ya kan? Jalan sendiri nggak pernah kita. Saya sampai hari ini belum tahu. Nah, kita serahkan aja. Yang sempat berpapasan saat itu berapa orang? Dua orang pakai motor, pakai helm. Nah, dia papasan, mutar lagi. Saya kan masa bodoh karena mau sholat Jumat buru-buru. Dari belakang berarti? Dari belakang, tahu-tahu ada bunyi apa tembakan. Hingga kini Rahim Mandani masih tak mengetahui motif penembakan yang dialaminya. Ia menyerahkan sepenuhnya ke polisi untuk bisa menangkap pelaku dan mengungkap motif teror yang dialaminya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.